Selain membuat banjir, hujan yang terus-menerus mengguyur kota Jakarta mengakibatkan longsor hingga menimpa sebuah rumah di Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Selain merusak satu rumah warga, material longsor juga menutup saluran pembuangan air yang membuat ratusan rumah warga sempat terendam banjir setinggi 1 meter. Meski mulai surut, puing batu dan tanah masih menutup saluran pembuangan air dan jalan warga.